Happy Asmara dipastikan tidak memenuhi undangan acara unduh mantu Denny Caknan dan Bella Bonita di Ngawi. Padahal beberapa artis dan penyanyi seperti Soimah, Kirun dan Gus Miftah menghadiri acara itu. Mbak Happy, aku kurang tahu pasti gimana, tapi yang pasti kami sudah menyampaikan amanah, gitu aja. Ya, sejauh ini belum datang, ujar manajer Denny Caknan. Aprizal menegaskan bahwa ketidakhadiran Happy Asmara itu tidak menyebabkan Denny Caknan bertanya-tanya atau berkomentar mengenai hal tersebut. Denny fokus pada salah satu hari bahagia setelah pernikahannya. Selain Happy Asmara, ternyata cukup banyak selebritas dan pejabat yang diundang di acara itu tapi tidak datang. Ketidakhadiran Happy Asmara itu bikin publik penasaran. Sebab, penyanyi yang memopulerkan lagu Rungkat itu juga tidak menghadiri pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita di Kota Madiun. Happy Asmara dikabarkan ada jadwal manggung yang padat setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Kesibukan Happy Asmara lah yang membuat dirinya tidak bisa hadir di acara ngunduh mantu pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita. Perlu diketahui Denny Caknan dan Happy Asmara pernah menjalin hubungan asmara sebelum Denny memutuskan menikah dengan Bella Bonita.